بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam azani wa para hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat sekalian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah tabaraka wa taala tentunya di atas kudrah dan iradahnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya tentu di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut kita tetap bisa menjalankan seluruh rangkaian dan aktivitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan kudwah terbaik di atas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait keluarga besar beliau juga kepada para sahabat dan sahabiah beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga kepada seluruh umat-umat beliau yang senantiasa setia taat dan patuh untuk ittiba mengikuti setiap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya di atas hidup dan kehidupan Ikhwat al-Islam, azaniallahu wa'iyakum Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tanpa terasa Perjalanan ibadah Ramadan kita sudah sampai pada akhirnya Sudah sampai pada ujungnya Kita sudah melewati berbagai macam jenis-jenis dan rangkaian-rangkaian ibadah Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan saat ini Tentu ada berbagai macam tipe dan karakteristik manusia. Tatkala menghadapi akhir bulan Ramadan itu sendiri, ada di antara mereka yang pertama, maka Ramadan datang dan Ramadan berlalu bagi mereka biasa-biasa saja. Karena bagi mereka, hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan pun sama dengan hari-hari ketika mereka berada di luar bulan Ramadan mereka tidak menjadikan Ramadan ini sebagai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan amal ibadahnya, memohon maghfirah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa salah satu kelompok manusia yang didoakan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yakni berdasarkan doa Jibril alaihissalatu wassalam yang doanya diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu salah satunya adalah orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan itu berakhir namun ternyata orang itu tidak mendapatkan maghfirah orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jadi ada tipe manusia yang seperti ini Ramadan datang Ramadan berlalu maka tentu tidak pernah memberikan efek apa-apa di dalam kehidupannya. Ada di antara jenis manusia yang lain, yang kedua, yakni ada orang-orang yang mereka merasa kehilangan dan mereka merasa amat sangat bersedih tatkala Ramadan ini berlalu dari hadapannya. Tentu ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafun salih terdahulu. Maka kita bisa bayangkan Ketika Ramadan masih jauh datang menghampiri mereka maka persiapan mereka bahkan sampai sitata ashur qabla dukhuli Ramadan persiapan mereka sampai 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan maka kemudian tatkala Ramadan itu berlalu maka sungguh mereka tetap meminta ampunan. Mereka tetap meminta kepada Allah agar amal-amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan yakni sitata asyhur ba'da Ramadan sampai enam bulan ke depan setelah Ramadan itu berlalu. Maka ada satu kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita tatkala datang hari raya Idul Fitri mereka meyakini bahwasannya Idul Fitri artinya adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Mereka meyakini bahwasannya tatkala datang hari Idul Fitri, laksana mereka bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih tanpa dosa. Maka tentu ini merupakan salah satu pemahaman yang banyak diyakini oleh kaum muslimin yang ternyata pemahaman ini keliru dan tidak tepat. Maka antum bisa bayangkan di Islam para salafus saleh terdahulu, para sahabat, mereka generasi terbaik yang pernah ada di atas kehidupan kaum muslimin. Maka setelah Ramadan berlalu, maka mereka tetap merenung, maka mereka tetap senantiasa bertaubat kepada Allah, maka mereka senantiasa meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka. Agar Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah mereka, bahkan tercatat sampai sitata Ashur Bakna Ramadan sampai enam bulan pasca Ramadan, mereka tidak henti-hentinya meminta kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan menjadi amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana ada keyakinan di antara kita menganggap selesai Ramadan, maka kita laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu kita. Maka siapa yang memberikan keyakinan yang seperti itu sedangkan para salaf terdahulu manusia terbaik yang pernah ada di atas kehidupan kaum muslimin pun mereka tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Salah satu permohonan mereka adalah minta agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka. Karena sesungguhnya ini berangkat dari kekeliruan di dalam memahami makna Idul Fitri itu sendiri. Padahal dalam riwayat-riwayat yang sahih para ulama pun juga menjelaskan maka al fitru al fitru hum yuftiru nabiha bahwasanya al fitru maknanya adalah hari di mana ketika kalian kembali berbuka maknanya idul fitri hari ketika kalian kembali berbuka diperbolehkan makan dan minum setelah berpuasa selama satu bulan penuh kemudian islam azan ya wa yang ketiga juga dipesankan oleh para ulama maka jadilah kita hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang senantiasa istiqamah di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Artinya kebaikan amal ibadah yang sudah kita rutinkan, kita biasa lakukan selama di dalam bulan Ramadan, maka tatkala Ramadan berakhir, tatkala Ramadan meninggalkan kita, maka jangan berhenti melakukan amal-amal kebaikan itu. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menegur salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu mengatakan Ya Abdullah la takun bimithli fulan kana qiyamal lail fataraka qiyamal lail wahai engkau Abdullah jangan engkau meniru perbuatan si fulan karena si fulan ini biasa melaksanakan salat malam. namun kemudian dia berhenti melaksanakan salat malamnya. Sehingga sampai para ulama mengatakan makruh hukumnya, bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan ibadah salat malam. Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, kita rutinkan setiap malam melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat tahajud, menghidupkan setiap malamnya dalam menangkap beribadah kepada Allah Taala Kemudian, tatkala Ramadan ini berakhir, tatkala Ramadan ini berlalu, maka berhentilah juga ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sampai memperingatkan kepada sahabat Abdullah bin Amru bin As, yang tentunya pesan ini, yang tentunya peringatan ini juga berlaku bagi kita semuanya, yakni tatkala berlalu Ramadan. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh pergi, akan tetapi tentu ibadah yang sudah biasa kita lakukan selama satu bulan ini, maka sungguh senantiasa tetap kita pertahankan atau mungkin kita lebih tingkatkan lagi pada bulan-bulan yang berikutnya. Karena sesungguhnya ikhatal Islam, ciri orang-orang yang mendapatkan kesuksesan selama ia beribadah di dalam bulan Ramadan bukan dilihat pada saat Ramadannya akan tetapi 11 bulan ke depan itulah yang menjadi titik penentu bagi orang tersebut maka Ramadan itu benar-benar memberikan dampak perubahan apa pada dirinya maka 11 bulan itulah yang menjadi pertaruhan atas dirinya makanya salah satunya juga ciri kata para ulama orang-orang yang sukses ibadah saum, ibadah puasanya satu bulan di dalam bulan Ramadan, salah satu indikasinya adalah tatkala ia menyelesaikan ibadah puasa enam hari di dalam bulan syawalnya. Ini menjadi tolak ukur utama, kata para ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Man sama thumma atba'ahu sitta min syawal, kana dahr. Nabi SAW mengatakan barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Kemudian ia ikuti ibadah Ramadannya puasanya dengan enam hari sesudahnya di dalam bulan syawal. Maka sungguh ia laksana puasa selama satu tahun penuh. Tentu, yang harus kita garis bawahi dalam hadis ini, kata Islam, bahwa para ulama tadi menjelaskan indikasi kesuksesan, keberhasilan, bahkan diterima atau tidaknya ibadah puasa seseorang di dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah terlihat dari pelaksanaan ibadah puasa sunnah enam harinya di dalam bulan Syawal. Maka tentu berakat dari hal itu ikhatal Islam azan Allah wa iyakum, senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala keistiqamahan agar hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah ta'ala sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang selalu mengangkat tangan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala minta kepada Allah agar jasad kita, fisik kita diberikan kekuatan dalam rangka juga berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak hanya konsentrasi ibadah kita di dalam bulan Ramadan akan tetapi di luar bulan Ramadan pun tetap kita optimalkan. Begitupun dengan jenis-jenis ibadah yang lain, misalkan ibadah sosial kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kepada kita semuanya merupakan ciri nilai takwa kebaikan pada diri seseorang Kata Allah Ta'ala adalah lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Maka sungguh seseorang itu tidak akan pernah mencapai derajat albir, mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai mereka mau menafkahkan, menginfakkan apa-apa yang mereka cintai. Tentu yang dimaksud di sini adalah al-amwal, harta benda yang Allah titipkan kepada kita, dan itu menjadi tolak ukur nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika di dalam bulan Ramadan amat sangat dermawan bagaikan angin yang berhembus. Namun di luar bulan Ramadan pun beliau tetap menjadi orang yang dermawan. Dan ini harus kita contoh kebaikan ini. Sunnah seperti ini pun harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan kita sering berbagi makan berbuka puasa, memberikan iftar kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, kemudian kita berbagi dengan mengeluarkan zakat fitri, kita berbagi dengan mengeluarkan zakat mal kita, kita keluarkan dengan sodakoh-sodakoh kita, maka tentu di luar bulan Ramadan pun ibadah yang baik ini jangan pernah berhenti karena sekali lagi tolak ukur nilai kebaikan dan takwa pada diri seseorang adalah tatkala dia mau menginfakkan harta yang ia cintai dalam rangka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatul Islam azani Allahu wa iyakum. maka juga para ulama pun memberikan nasihat kepada kita tentu dua pertanyaan yang harus bersama-sama kita jawab setelah Ramadan ini hendak berlalu dari hadapan kita. Pertanyaan yang pertama adalah kata para ulama yakni Mal atharu min Ramadan. Pertanyaan yang pertama adalah mal atharu min Ramadan. Maka seberapa jauh Ramadan ini memberikan athar? Seberapa jauh Ramadan ini memberikan efek, memberikan dampak perubahan di atas kehidupan kita, secara lahir dan secara batin. Sudahkah Ramadan sebagai madrasah tarbiyah, sebagai sekolah yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menterbia, dalam rangka mendidik kita satu bulan ini, sudahkah benar-benar memberikan athar, memberikan dampak perubahan yang signifikan di atas kehidupan kita, baik secara lahir ataupun batin? Sudahkah salat yang kita lakukan selama ini juga memberikan dampak yang baik? Seperti contoh misalkan Allah mengatakan, salat yang kita lakukan tidak lain adalah tatanha anil fahsya iwal munkar, Sholat yang kita lakukan itu adalah tujuan utamanya untuk mencegah perbuatan kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka, sungguh orang-orang yang sudah baik sholatnya, sudah khusyuk sholatnya, maka pasti dia telah terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apalagi di bulan Ramadan ini, syarat dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak, maka semoga ibadah yang sudah kita lakukan selama satu bulan ini benar-benar memberikan athar benar-benar memberikan dampak perubahan yang signifikan yang sangat baik di atas kehidupan kita secara lahir dan secara batin. Kemudian pertanyaan yang kedua kata para ulama adalah wa mada ba'da ramadan dan apa yang hendak akan kalian lakukan sesudah selesainya Ramadan ini akankah kita kembali kepada kehidupan kita yang lalu yang penuh dengan kelamnya maksiat yang penuh dengan kelamnya kezaliman Ataukah mungkin insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang hijrah baik secara lahir dan batinnya. Hijrah dari perkataan yang kasar. Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang di dalam agama. Hijrah dari berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang tidak dihalalkan di dalam agama. Juga hijrah kita secara keimanan kita. Karena sesungguhnya dalam satu perkataan pun dikatakan alaid laisalahu man libasul libasul jadid walakin man wa imanuhu yazid bukanlah aid bukanlah hari raya itu adalah orang-orang yang mengenakan pakaian yang baru berganti-ganti pakaian dengan pakaian yang baru bukanlah hari raya itu adalah orang-orang yang mengganti kendaraannya dengan kendaraan yang baru akan tetapi dikatakan walakin al-aid man qalbuhu wa imanuhu yazid akan tetapi aid ya tatkala datang adalah yakni orang-orang yang hatinya dan keimanannya dalam keadaan baru artinya kualitas iman yang semakin ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa peringatkan kepada para sahabatnya saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum perbaharuilah Upgrade lah, update lah, senantiasa keimanan kalian. Terkadang kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia, handphone kita harus yang baru, pakaian kita harus yang baru, kemudian kendaraan kita harus yang baru, tempat tinggal kita harus yang baru, mengikuti pola-pola kehidupan orang modern saat ini. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana takwa kita. Ternyata ada orang-orang yang imannya takwanya hanya sebatas itu-itu saja, tidak pernah ada perubahan yang signifikan dari hari ke hari. Bukankah kita juga telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, maka kalau ada orang yang hari kemarinnya, ya ternyata sama dengan hari ini, dialah ada orang-orang yang merugi. Bahkan Nabi pun mengingatkan kalau ada ternyata hari ini, ternyata lebih buruk daripada hari kemarinnya maka sungguh dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, konsentrasi kita adalah kepada perbaikan iman, perbaikan nilai ibadah, perbaikan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan ketakwaan yang baik itulah yang akan memberikan solusi bagi kehidupan kita? Allah sudah menjanjikan di dalam ayat-ayatnya yang begitu banyak, tentang jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa mayyatakillaha tasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah jadikan solusi makhroja, jalan keluar atas setiap permasalahan yang menghimpit kehidupannya. Wa yadzukhu Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka, yang tidak pernah dia duga-duga. Dan tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh seorang Muslim di atas kehidupan ini, kecuali adalah agamanya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian, kita hidup di zaman penghujungnya yang sudah amat sangat dekat dengan datangnya hari kiamat. Maka sungguh, tentu tidak ada yang paling dikhawatirkan dari seorang Muslim, rusaknya kecuali adalah rusak agamanya. Itulah kenapa. berangkat dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta lima kebaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Rasulullah meminta lima islah di hadapan Allah taala, meminta kebaikan. Yang pertama yang Nabi panjatkan adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang pertama diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku urusan agamaku. Karena urusan agama itu adalah kata Nabi Ismatu Amri, yakni pokok pangkal dari seluruh urusan-urusanku. Karena kita sudah ketahui, maka barang siapa yang baik urusan agamanya, maka barang siapa yang telah baik perkara agama pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan menjamin kebaikan atas setiap aspek seluruh kehidupannya setelah Rasulullah meminta kebaikan di atas agamanya dan kedua kata Nabi wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ya Allah perbaiki untukku duniaku urusan duniaku karena dunia itu adalah kata Nabi allati fiha ma'ashi di situlah tempat aku mencari kehidupan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslih li Wa aslih li dunya ya allati fiha ma'ashi. Minta dunia agar dunia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa aslih akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah perbaiki untukku urusan akhiratku karena akhirat itu adalah darul ma'at. Ad, yakni tempat kembali bagi kita. Tempat pulang kampung kita. Maka kita bayangkan tatkala setiap hari raya, setiap tahun orang-orang pulang kampung, berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan sanak familinya, maka boleh jadi lebarannya, hari rayanya masih tahun depan, akan tetapi persiapannya sejak hari ini, sudah menabung, mempersiapkan bekal ini dan itu dan lain sebagainya. Hanya untuk apa? Bekal perjalanan ia pulang kampung. Tapi pernahkah kita mengingat bahwasannya, kita semua akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yang kita tidak akan pernah lagi kembali ke alam dunia ini. yakni darul Ma'at. Ini tempat kembali kita. Dan pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan bekal itu untuk perjalanan yang sangat panjang itu, untuk perjalanan yang amat sangat berat itu? Subhanallah. Dan tentunya Allah mengatakan, "Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya, kehidupan akhirat itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kehidupan kamu yang sebelumnya, yang di kehidupan di dunia ini. Makanya, ketika Nabi menggambarkan kepada kita perumpamaan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia ini, ya, yani dikata Nabi, seperti kau mencelupkan bahagian jarimu, telunjuk jarimu di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan, angkat jarimu, maka air yang... Menetes dari ujung jarimu itu adalah nikmat dunia, tapi ternyata samudra dan lautan yang ada di hadapanmu itu adalah nikmat akhirat. Tapi ternyata justru kebanyakan di antara kita tidak lain hanya memperebutkan yang hanya setetes ujung jari tadi, dan melupakan lautan samudra yang sangat luas. Dan itulah nikmat yang akan Allah Ta'ala berikan kepada para penghuni-penghuni syurga. Yakni orang-orang yang mengejar kebaikan-kebaikan kehidupan akhiratnya ad-dunya sijul mu'minin wa kafirin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini adalah memang sebagai penjaraknya bagi orang-orang beriman. Dan dunia ini adalah sebagai syurga-nya bagi orang-orang kafir. Maka wa islam jadikan tentu dunia ini sebagai wasilah bagi kita dalam rangka mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat dengan kehidupan yang sesungguhnya. Tatkala Allah Ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quran, menjelaskan tentang hakikatul fawzul azim, tentang hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan yang sebenar-benarnya bagi kehidupan umat manusia. Ketika Allah mengatakan, Kullu nafsin da'ikatul maut, fa innama tuwafawna ujurahum yawmal qiyamah, fa man zuhziha anin nar, wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah Ta'ala, setiap yang berjiwa itu pasti akan mendapatkan kematian. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mendapatkan kematian. Dan Allah tawar Ta'ala akan menyempurnakan balasan-balasan atas perbuatannya nanti pada hari kiamat. Dan Allah menjelaskan tentang konsep kesuksesan yang sebenarnya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz maka barang siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam syurga faqad faz sungguh dia adalah orang-orang yang sukses orang-orang yang berhasil wa hayatud dunya ila mataul dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah hanyalah tipu daya yang mempesona indahnya bagaikan fata morgana dan ini karakteristik orang-orang yang beriman yang mengejar kebaikan kehidupan akhiratnya. Itulah tadi Nabi mengatakan, doanya Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wa aslih li akhirati allati fiha Ya Allah berikan kebaikan atasku untuk urusan akhiratku. Kan akhirat itu adalah sebagai tempat kembali untukku. Kemudian permintaan Nabi yang berikutnya, "Wa ja'alil hayata ziyadatan limin kulli khair." Ya Allah jadikanlah kehidupanku ini adalah tambahan bagi setiap kebaikan-kebaikan dan yang terakhir Nabi mengatakan waj'alil rahatan min kulli syarrin. dan jadikan kematian adalah sebagai tempat untuk beristirahat bagiku dari setiap keburukan-keburukan tentu keburukan-keburukan yang ada di atas alam muka bumi ini. Khatul Islam allahu wa maka semoga Ramadan tahun ini memang Ramadan dalam nuansa yang berbeda Ramadan yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tentu ini lebih menyadarkan kepada kita tentang artinya bersyukur, menyadarkan kepada kita tentang betapa pentingnya artinya bersabar, mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya arti berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan insya Allah musibah ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala dan mengembalikan kebaikan di atas kehidupan kita sehingga kehidupan kita bisa normal kembali kita bisa kembali bekerja kita bisa kembali beribadah berkumpul dengan saudara-saudara kita berjamaah di masjid melanjutkan kajian-kajian kita di dalam masjid anak-anak sudah berangkat ke sekolah dalam keadaan tenang dan semua orang bisa beraktivitas seperti biasa tentu dengan doa-doa kita semua Insya salam Islam ya Allah wakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang sesuai dengan target utama tujuan yang adalah la'allakum menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan tentunya semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang karena boleh jadi khatul islam mungkin saja ini Ramadan perpisahan untuk kita ini Ramadan terakhir bagi kita kita tidak pernah lagi berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun akan datang mudah-mudahan tentu harapan kita adalah Allah panjangkan usia kita dan senantiasa berjumpa dan bertemu dengan bulan yang terbaik ini di tahun yang akan datang saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin qul am ma antum bi khairin semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya aku qulu qawli wa astaghfirullah alladhi li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh